jawab. Gue bilang, udah pada belum dapat minum belum? Belum ya, belum. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Usilnya Bang B yang sengaja ingin mengerjai sang kekasih saat mereka makan di rumah makan sang kanhuri dua. Tentu hal itu langsung disetujui oleh para sahabat Rizky Bilar untuk mengerjai si Dede. Ya, karena memang mereka suka saling jahil tapi dalam batas-batas kewajaran, dalam rangka kekiutan dan kegesrekan mereka berdua. Namun rupanya hal yang dilakukan oleh Rizky Billar beserta sahabat-sahabatnya tak membuat cute dan cute si Dedek Lesti, malahan mereka dibuat kalah telak oleh keberanian dan keimutan si Dedek Lesti. Ya, Bang B akhirnya terdiam saat Dedek Lesti sudah bicara begini guys. Bagaimana? Lucu, cute, dan romantis sekali kegesrekan di antara keduanya, termasuk Bang B yang menancap menyaksikan melihat sang kekasih seperti itu. Ya, sama dengan teman-teman Avengers-nya. Avengers-nya semua hanya bisa diam melongo karena sosok Lesti kecil imut tapi sungguh menggoda dan merona dan penuh keberanian asalkan dia berada di posisi yang benar. Ya, dia memang pantas menjadi sosok pendamping dari Bilar yang terkadang memang suka usil dan jahil. Tetapi batas wajar guys, selama ini Bang B memang biasa sama teman-temannya saling usil tetapi dalam batas-batas dan koridor sewajarnya. Dan yang paling menegangkan ketika dia terkadang kejeblosan dan Dedek Lesti adalah berfungsi sebagai remnya saat Bang B ini tak kuasa menahan kegibaannya tersebut. Lalu kira-kira bagaimana kekiutan dan ulah Bang B yang mau mengerjai Dedek Lesti namun hal itu tak berhasil, alias menghasilkan 0-0 putul. Tak ada hasil yang didapat, ya hanya bisa tersenyum. Tapi kiutan guys, ya itulah kegemoyan dan keuangan serta kegesrekan yang selalu kita rindukan di antara mereka berdua. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru subscribe di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kebaikan mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya terbaru, terbaper, tercepat, tercute, dan ter pokoknya. Oke, itu saja. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah di tengah pandemi ini. Hati-hati di saat negara sedang disibukkan oleh para kaula muda. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.